20 jalan-jalan di kota Bandung. Gara-gara peraturan COVID yang baru terkait dengan perjalanan antar kota harus ngurus apa namanya surat rapid test antigen atau swab. Sebenarnya dari rumah kemarin sudah menyiapkan, tapi ala kulli hal karena adanya perubahan regulasi tanggal 18 Desember ini sehingganya harus melakukan rapid test ulang. Tadi sudah melakukan rapid test ulang dengan model swab, cukup lumayan gak enak di hidung, tapi alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi sampai dengan saat ini insya Allah bisa ya. Jadi sekarang saya di mana ini, di jalan apa ini, di Manuk menuju Hotel Amaris. Akhirnya saya harus nambah nginep lagi di hotel. Perjalanan dari kantor yayasan pendidikan Telkom ke Hotel Amaris cukup lumayan karena disebabkan juga udah bolak-balik tadi dari kantor YPT ke Yayasan Kesehatan Telkomedika, kemudian ke Prima Jasa, kemudian balik lagi ngambil hasilnya karena hasilnya tidak bisa langsung. Udah mau nyampe guys, tapi suasananya menyenangkan ya. Oh, ternyata di sebelah sini ada makan Padang guys. Nanti malam bisa ngopi di situ. Sudah 2 hari nggak ngerasain kopi. Udah lumayan guys. Ternyata di situ ada. Ini hotelnya. Standar di tempat cancel. Mau nggak mau kita harus blocking ulang ya, kayaknya cukup.